Oke, selanjutnya ini story yang lumayan-lumayan lama. Dan siapin karakter angin. Nah, ini tinggal sampai ke ujung sana. Ke ujung ini. Ntar gua ganti karakter dulu. Ntar aja pas sampai itunya, apa itu namanya, pulaunya, baru. Baru diganti lagi karakternya. Nah, ini pakai dua elemen angin ya, biar larinya tambah cepet. Pakai ember. Ember bukan sekarang. Razor dulu. Senaka. Buat larinya ngirit staminanya. Terus makan stamina. Stamina restore, stamina 900 detik. Oke. Music. Trouble nanti aja. Lihat noh stamina gua. 3, 2, 1. Oke, udah sampai ujung. Lama kan ini. Nah, ini kan udah dapet buff dari makan. Terus habis itu ke bagian karakter ini. Razor di detail. Terus talent. Nah ini, pasif talentnya Razor. Decrease sprint stamina confused 20%. Terus Barbara. Nah ini juga bagian talent. Harus level 20 lebih. 20 nggak bisa, harus dinaikin ke 21 atau berapalah. Pokoknya udah aksen ininya. Nah ini kan kalau pakai skill E yang elemen itu, ngirit staminanya reduce 12%. Nah terus kenapa gua pakai yang dua elemen angin ini? Nah ini efeknya ini. Increase stamina konsumnya ngirit 15%, sama move speednya nambah 10%. CD-nya 5% lebih cepat. Nah sekarang kan udah ganti, udah waktunya terbang. Nah ganti ember. Itulah makanya gua yang sempet nge-record itu yang max stamina-nya 100 berapa itu nyampe. Apalagi yang 200 ini. Nah ini tinggal kalian tunggu aja sampai sono itu. Oke, udah nyampe. Nah, ini bentar, di sini nyari ganti karakter dulu. Barbaranya tetepin aja dulu sementara. Terus panah gua siang Fizzle sama siang. Oke, udah nyampe di den ini ya. Sekarang nyari box ini bisa nggak? Nggak bisa. Ini kalau nggak salah lokasinya udah gua buka belum? Oh, udah. Yang di pojok-pojok ini. Harusnya ada box. Terus golem. Tasuke ga hitsuyou na kata
Oke, robotnya nggak hidup ya. Kayaknya udah ada yang pernah gua kalahin. Gua juga lupa soalnya. Oke, buat yang di hidden ini, hidden island ini, lokasinya itu di sini. Ini ambilin dulu, udah selesai. Terus, nah ini dia. Ini dihancurin. Der. Terus dapat note. Time and win. Oke, dapat questnya udah. Ini Barbara ganti elemen angin. Oke, terus, nah ini. Ke sini, ke jam angin ini. Diklik nggak? Diklik. Oke, waktunya nyari pakai elemen sign. gua lupa. Nah ini kalian baca ini bukunya ini. Kan udah lumayan ya dapat buku banyak. Ini kalian baca kalau nggak salah ini. Bukan. Yang ini. Record note. Nah ini pakai vision, pakai vision. Nah ini. Paragraf 1 2 3 4 5 6 yang keenam. Start around 2 AM and it's over by 5 AM. Jam 2 sampai jam 5. Nah, ini waktunya diganti jam 2 malam. Nah, siapin karakter kalian. Oh iya. Siapin Kaya juga itu. Ntar diganti buat sementara doang. Lah ini terus pakai elemen sign. Nah ini kan ada di belakang, di depan itu ke atas. Oke lah di belakang dulu. Nah ini kan ada angin-anginnya, tinggal lancurin pakai elemen angin. Oke, terus yang di atas ini. Nah, nggak aktif anginnya. Nah, ini di depan sini. Tuh lokasinya di sono. Di batu itu. Sama lah itu dia batu sono. Di batu sana. Kalau nggak tahu sono. Oke, lanjutnya di batu. Di pantai. Nah ini baru pakai kaya. Oke, nyampe. Tinggal satu batu lagi. Ini siapin aja karakternya kalau mau. Kaya kan udah jadi tadi. Udah selesai. Ini tinggal ke arah batu sebelah sana. Di map itu agak susah liatnya. Soalnya nggak ada pulaunya. Oke. Nah, siapin ini badai. Helm area. Lawan bos. Mini bos, mini bos. Terus, nah ini dia. Ini hancurin pakai Rasengan. Aduh, jangan deket-deket. Hey.
Oke, udah kelar. Ini pindah lokasi. Nah, itu kabur, itu pindah lokasi nih, kejar aja ini pakai angin. Nah, ini yang gua seneng, ini yang ini. Nah, pasin dulu. Oke, gas. Shoo, shoo, shoo. Gua paling seneng ini terbangnya. Oke, langsung. Nah, ini tinggal menikmati pemandangan. No, keren. Coba ini ada untuk terus-terusan terbang-terbangan terus gua. Terus lokasinya ini. Nah, di bawah ini ada deket-deketnya tenda merah itu pas. Langsung turun. Oke, ini sama kayak tadi itu jam 2 sampai jam 5. Dua. Nah, ini kan udah terus tinggal dicek. Ini ada 4 lokasi kan? Ini apa ini? Ada 4 daun loh. Bentar. Nah, ini di kill-kill dulu ini. Kroco-kroconya. Hey. Kalian menyebalkan. Slime. Ini ada orang, ini ngapain ngeliatin doang. Nah, ini dihancurin lagi. Ah, shit. Oh!
udah kelar. Halo. Nah, akhirnya misi terakhir dari world quest-nya di Mondstadt kelar. Nah, ini gua mau ngecek itu di apa ya namanya ya? NPC level reputasi. Nah, ini tinggal dicek. Terus bagian Mondstadt. Wow, udah clear semua ini, tinggal ini punyanya siapa ini namanya? Victor ini belum ini. Dapat 200 XP. Oke, jadi itu tadi Secret Iceland World Quest, Hidden Quest kok World Quest. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!